Tuan-tuan, kita ada banyak kelemahan. Tetapi setiap hari doalah supaya kita jadi orang soleh. Kerana sehebat mana kita berusaha dalam diri kita, hakikatnya Allah lah jua yang akan membimbing kita. Kalau kita, sebab itu kita sentiasa menyebut la haula wala quwata illa billah. Kita tak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah. Hanya Allah saja yang mampu untuk menjadikan kita, membimbing tangan kita, membawa diri kita ini kepada Dia. Salam. Salam ni, orang tulis salam ni, dia maksudkan Assalamualaikum lah kan. Anak saya baru lahir, namanya Muhammad bin Muhammad Najib. Doakan supaya dia menjadi anak yang soleh dan lantang menegakkan sunnah seperti Datuk. Yang ujung tu tak betul, tapi yang depan tu betul kan? Kita doakan anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh. Seperti saya, itu belum tentu. Allah yang tahu soleh tak soleh. Depan tuan-tuan macam soleh. Urusan manusia Allah saja yang tahu. Sebab tu kalau orang selalu jumpa saya minta supaya jadi macam doktor ataupun jadi macam datuk. Jangan. Jadi orang soleh. Allah yang tahu saya soleh tak soleh. Mungkin orang sangka soleh, di sisi Allah tidak soleh. Sebab itu maka kita doa supaya anak ni kita sama-sama kita doakan, ya Allah jadikanlah anak sahabat kami ni anak yang saleh. Amin. Mana jadi anak saleh? Seluruhan kehendak kehidupan kita ini kita berhajat supaya kita jadi orang yang saleh. Manusia ada kelemahan. Saya selalu sebut tuan-tuan, doa kita tiap-tiap hari tidak boleh miss. Waja'alni min ibadikas salihin. Jadikan aku di kalangan hamba-Mu yang saleh. Hatta Nabi Yusuf sebut tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Matikanlah aku sebagai orang saleh, orang muslim, masukkan aku di kalangan orang yang saleh. Lagikan Nabi Nuh yang begitu hebat 900,000 tahun mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, berjuang mengedawak agama, sentiasa meminta kepada Allah supaya jadikan dia di kalangan orang yang saleh. Nabi Sulaiman minta supaya dia di kalangan orang yang saleh. Kan semua minta mereka jadi di kalangan orang yang di kalangan orang-orang yang saleh dalam doa mereka. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Masukkanlah aku dengan rahmat-Mu di kalangan hamba-Mu yang saleh. Tuan-tuan, kita ada banyak kelemahan, tetapi setiap hari doalah supaya kita jadi orang saleh. Kerana sehebat mana kita berusaha dalam diri kita, hakikatnya Allah lah jua yang akan membimbing kita. Kalau kita, sebab itu kita sentiasa menyebut la haula wala quwata illa billah. Kita tak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah. Hanya Allah saja yang mampu untuk menjadikan kita, membimbing tangan kita, membawa diri kita ini kepada Dia. Apabila seseorang tu rasa bahawa dia sendiri boleh menjadi saleh tanpa pertolongan Allah, kadang-kadang dia tak sebut pada lidahnya, tapi dia terasa pada diri dia, akhirnya dia tidak menemui titik kesalehan. Kerana yang sebelum anggota itu saleh, jantung hati insan itu saleh kepada Allah, ruhnya itu saleh kepada Allah. Doa tuan-tuan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, diriwayatkan oleh Ibn Hibban, diriwayatkan oleh At-Tabarani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, a'jazun nas man ajiza 'anid du'a wa abkhalun nas man bakhila bis-salam. Nabi kata so lemah-lemah orang yang paling lemah ialah orang yang lemah untuk berdoa.
Tuan-tuan, kalau nak berdoa pun lemah, memang paling lemahlah manusia tu. Dan tuan-tuan, kita jangan, macam saya selalu sebut, kita jangan hairan. Memang ramai orang yang lemah untuk berdoa. Dia boleh buat yang lain, tapi dia tak boleh nak berdoa. Walaupun orang petua kepada dia, dia dengar kuliah tentang doa, tapi bila dia nak mengangkat tangan pada Allah, nak merintih kepada Allah, tak menjadi rintihannya. Jiwanya bagaikan batu yang keras. Lidahnya mengucapkan memanggil Allah, tapi dirinya tidak memanggil Allah. Dia mungkin menghafal doa, dia beli buku doa, dia baca buku doa, dirinya tidak berdoa. Hanya dia boleh melafazkannya. Tapi bila Allah berikan, sebab itu kata Umar, kalau Allah berikan engkau kurniaan untuk engkau berdoa, berarti dia mau untuk menjawabnya. Sehingga orang dia angkat tangan berdoa, tak terasa doa dia. Dia tak rasa doa. Hambar perasaan dia. Dia memanggil, "Ya Allah." Dia rasa macam dia panggil orang lain je. Dia tak rasa macam dia panggil Allah. Dia tidak merasai berhubungan jiwanya, ruhnya dengan Tuhan yang Maha Agung yang dia panggil. Dia tak mampu untuk menitiskan air matanya ketika menyeru Tuhannya. Dia tidak mampu untuk menyeru Tuhannya. Sehingga begitu dalam perasaan kehambaan di dalam dirinya. Dia tengok orang berdoa, dia pun angkat tangan. Orang kata berdoalah, dia pun tak tahu nak doa. Dia rasa doa, ketika dia angkat tangan, syaitan membisikkan ke dalam telinganya, dalam dirinya, doa kau pun belum tentu dia mustajabkan. Belum tentu Allah terima. Masalah kau ni besar, tak boleh selesai dengan doa ni. Dan ini a'jazun nas, manusia yang kakan, paling lemah. Na'udzubillah. Kalau Allah berikan masalah dalam hidup kita, kemudian dia tidak memberikan kelazatan berdoa, berarti kita terbuang. Tapi kalau dia memberikan masalah pada kita, dia memberikan kelazatan berdoa, dia memberikan kita sentiasa rasa seronok nak berdoa, nikmat untuk sujud, nikmat untuk memanggilnya, berarti dia memanggil kita datang kepadanya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Agama ini, sebelum kita bercerita tentang orang lain, ia berhubungan dengan diri kita sendiri dan hubungan kita dengan Allah, sebelum kita memperkatakan hubungan kita dengan orang lain.